Halo teman-teman, balik lagi teman-teman di channel Tukang Gigi Gaming ya teman-teman ya. Kali ini kita akan bermain Skibidi Bop-Bop ya men ya. Jadi ada yang viral nih sobat, yaitu adalah lagu Skibidi Toilet ya sobat ya. Skibidi Toilet, bukan gitu liriknya. Aduh, Bang Redo pun susah juga nih liriknya ini, gak begitu hafal guys. Susah banget guys, susah. Tapi di sini siapa yang tahu dengan Skibidi Toilet, komentar di bawah ya sobat ya. Karena Bang Redo kali ini ingin menemui karakter Skibidi Toilet yang ada kepalanya langsung nih sobat. Nah lagunya tuh seperti ini nih sobat, kita dengarkan ya. Wow, ini joget dulu guys, kita joget dulu ya. Aduh kok gini nih. Bibit skibidi skibidi bapap. Ah pokoknya gitulah ya guys ya. Kalian tadi ada dengar nggak lagunya? Dengarlah ya. Oke lah, langsung saja kita ke tempat Skibidi Toilet di Kota Sakura ya guys ya. Soalnya sekarang Taiga ini sedang menjadi pemadam kebakaran guys. Jangan-jangan dihidupkan airnya, nanti kena orang-orang bisa terpelanting lalu lapor polisi dan kita dikejar polisi kan. Kan jadi kacau dan gawat ya guys ya. Waduh. Oh, hampir terbalik. Nah, itu dia sobat, Skibidi Toiletnya guys. Wah, di sini kita tidak bisa lewat ya. Jalan ditutup oleh Skibidi Toilet. Oke, kita langsung saja ke sini. Belok kanan. Nice. Belok kanan lagi. Waduh, dari sini nggak nampak guys. Kita rumah yang ini ya. Permisi polisi kawan, mobil pemadam kebakaran mau lewat. Belok kanan, sip. Belok kanan lagi, sip. Nah, itu dia sobat, Skibidi Toilet Raksasa di Kota Sakura School Simulator men. Oh my god, mengerikan ya kan. Nah lihat nih sobat, dia keluar dari toilet raksasa ini sobat. Oh my god man. Wah, jadi tombol ini bisa digunain ya sobat ya. Nah ini ada tombol di sini, kalau kita tekan dia akan menghilang guys. Kita hilangin dulu ya kepalanya ya. Kita hilangin dulu kepalanya guys. Nah lihat, sekarang kepalanya udah hilang sobat. Lihat ini. Kepalanya sudah hilang dan hanya tinggal toilet saja ya. Lihat ini, hanya toilet saja guys. Dan kita coba lagi yuk, kita coba lagi. Nah kita munculkan lagi Skibidi Toiletnya guys. Oke ayo muncul lagi dong. Nah sudah muncul lagi dong kepala Skibidi Toilet yang seram. Jadi kalau kalian yang belum tahu dengan Skibidi Toilet, Skibidi Toilet itu pokoknya karakter yang bisa keluar dari dalam toilet guys. Dan dia itu memiliki kekuatan dan bisa menembak-nembak lawannya sobat. Terus ada juga lawannya yaitu kameramen ya guys ya. Jadi berbentuk manusia, kepalanya kamera guys. Unik sekali dong cuy. Oh di sini ada parkur ya. Kita coba dulu parkurnya. Ini menarik nih sepertinya nih. Nah ini namanya adalah parkour toilet. Nah, siapa di sini yang pernah main parkour toilet? Coba komentar di bawah ya. Belum pernah kan? Nah, ini kita coba ya. Siung. Oke. Aduh. Lompat lagi. Nice. Toilet kedua. Jadi ini adalah toilet yang GG Gaming ya, sobat ya. Bisa terbuka otomatis nih. Lihat ini keren kan? Ah, mana ada toilet yang bisa terbuka otomatis seperti ini ya kan? Oke, kita parkur dulu. Kita seru-seruan dulu. Nice, lagi-lagi. Boom, good job lagi. Good lagi. Nice lagi.
lagi. Yeay, ternyata berhasil dong. Soalnya tadi Bang Redo coba ya pakai karakter si Yuta. Bang Redo gagal-gagal aja nih sobat. Jatuh-jatuh aja ya kan. Kita coba lagi karakter si Yuta ya. Ayo Mio, kita main parkour Mio. Ayo. Kita kasih juga si Mio ini parkour ya. Kita pakai jetpack aja biar cepat. Permisi Kak Kazue, kami mau main parkour. Parkour toilet Skibidi. Oke, langsung saja. Ayo Mio, kita gandengan aja Mio. Ayo, boom. Oke. Bisa nggak ya? Soalnya kalau pakai karakter Yuta nih, Yutanya kan kecil nih sobat. Jadi agak susah nih kadang nih main parkour ini. Kita coba lagi apakah berhasil seperti Taiga pemadam kebakaran tadi ya. Piung. Oh, bob, hampir saja. Hop. Op. Yeay, berhasil sobat. Akhirnya si Yuta berhasil menamatkan game Skibidi Toilet di kota Sakura School Simulator Man. GG Gaming gak adik-adik? GG Gaming dong. Jadi Skibidi Toilet ini merupakan makhluk yang sangat berbahaya ya sobat ya. Dari matanya ini bisa mengeluarkan laser dan menghancurkan kota Sakura cuy. Pokoknya dia mengerikan nih. Nah, karena dia mengerikan berarti harus kita hancurkan dulu nih sobat. Oke, kita gunakan karakter si Boy. Kita hancurkan Skibidi Toilet yang mengerikan ini ya guys ya. Mana karakter si Rina ya? Nah, ini dia si Rina, kita gantiin bajunya. Kita ganti dulu bajunya menjadi dress. Oke, aduh kemana ini? Nah, ini dia. Mana si Taiga tadi? Ah, ini dia. Kita gendong si Taiga menjadi raksasa ya guys ya. Untuk kita hancurkan Skibidinya cuy. Nah, hei kamu Skibidi Toilet, aku akan menghancurkanmu. Aku akan mengalahkanmu Skibidi Toilet. Karena kamu akan menghancurkan kota akan datang ke sini kan. Iya nih sobat, ukurannya sama besar dong sekarang. Si Taiga udah menjadi raksasa ya. Baiklah, tanpa berlama-lama basa-basi lagi, kita hancurkan. Ya, boom 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 boom. Wow, hancur semua guys. Boom. Wow, hancur semua dong. Gokil. Nah, ini lagi nih. Ya, boom. Lagi. Boom. Aduh, yang ini nggak bisa hancur ya. Wah, yang toilet ini tidak bisa hancur guys. Wah, malahan bisa dinaikin lagi dong. Wah, keren juga toilet-toilet kecil ini ya. Nggak bisa dihancurkan ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Yang penting bosnya si Skibidi Toilet Raksasa sudah kita hancurkan ya kan. Yang terpenting itu ini ya kan guys. Ya mantap jiwa cuy. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini teman-teman. Ingat like, comment, dan subscribe. Bye-bye.